Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang tidak asing lagi. Nak tahu apa ceritanya? Ya, cerita ini bertajuk Batu Belah, Batu Bertangkuk. Jom, mari kita sama-sama menikmati cerita ini. Pada zaman dahulu, sebuah keluarga tinggal di hujung sebuah kampung. Mereka ialah Mak Mina dan anak-anaknya, Mawar dan Bulat. Pada suatu hari, Mak Mina teringin mahu makan ikan tembakul. Sudah lama aku tidak makan ikan tembakul, kata Mak Mina di dalam hati. Dia pun pergi ke sebatang sungai berdekatan untuk menangkap ikan tersebut. Setelah agak lama menunggu, dia berjaya menangkap seekor ikan tembakul. Dia berasa sungguh gembira. Telur ikan tembakul sungguh sedap. Aku tidak sabar mahu makan telurnya, bisik Mak Mina di dalam hati. Setibanya di rumah, Mak Mina memanggil Mawar lalu berkata, Mawar? Mak ada membawa pulang seekor ikan tembakul. Pergilah kau masak sekarang supaya dapat kita makan untuk makan malam. Mawar berasa sungguh gembira. Lalu dia pun pergi ke dapur untuk memasak. Mawar? Emak hendak keluar ke hutan sekejap untuk mencari akar kayu. Kalau sudah masak, simpankan sedikit telur ikan tembakul untuk Mak ya, kata Mak Mina kepada Mawar. Mawar yang telah mula memasak gulai ikan tembakul hanya mengangguk-anggukkan kepala. Mawar pun memasak gulai ikan tembakul. Mawar ingat akan pesan emaknya tadi. Bau gulai ikan tembakul menyebabkan Bulat berasa lapar. Setelah lauk dimasak, Bulat pun masuk ke dapur lalu berkata, Kak, Bulat lapar. Bulat mahu makan sekarang. Tunggulah emak balik dulu, Bulat. Nanti kita boleh makan bersama, pujuk Mawar. Tetapi Bulat sangat degil dan menjerit-jerit mahu makan. Mawar berasa serba salah. Mawar tidak sampai hati. Lalu dia pun membenarkan Bulat makan. Bulat berasa sangat gembira. Sungguh sedap ikan tembakul ini. Kak, Bulat mahu telur ikan tembakul lagi. Bulat masih lapar. Tanpa menunggu jawapan daripada kakaknya, Bulat mengambil telur ikan tembakul di dalam pinggan yang telah diasingkan untuk emaknya. Pada masa yang sama, Mak Mina pun pulang. Dia menyuruh Mawar menghidangkan makan malam untuknya. Mawar dengan nada serba salah berkata, Mak, Bulat, dia telah makan ke semua telur ikan tembakul yang disimpan untuk emak.
Mak Mina berasa sangat terkejut dan hampa. Ha, Mak Mina berasa sangat sedih dan kecewa kerana pesannya tidak dituruti. Dia berasa yang anak-anaknya tidak menyayanginya lagi. Mak Mina pun berlari ke arah batu belah batu bertangkup. Batu itu berpuakah. Mawar dan Bulat mahu menahan ibunya tetapi gagal. Batu bertangkup, makanlah aku, lelaklah aku. Aku kekunan telur terbangun. Kata Mak Mina sambil menangis.